Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan. Anda sedang menonton Agenda Wani secara langsung dari Studio Wani Bukit Kuangan, Kuala Lumpur. Di seberang Selat Melaka, dikatakan persaingan semakin sengit dan hebat. Pelbagai perkara sama ada secara langsung atau tidak langsung kini semakin menuju ke muncak pada 9 hari bulan nanti, di mana percaturan untuk menentukan pemimpin bagi negara yang begitu penting untuk Malaysia dan juga untuk rantau ini, iaitu Indonesia. Pilihan raya Presiden Indonesia pada 9 hari bulan nanti menyaksikan pertarungan hebat di antara capres ataupun calon presiden Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dalam konteks itu, yang terakhir diberitakan oleh pelbagai media di Indonesia, ada pengkaji-pengkaji badan-badan yang membuat survei ataupun pungutan suara menahan keputusan survei mereka, tidak mengeluarkannya kerana dikatakan bahawa mungkin itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak disenangi terhadap keputusan yang akan mereka keluarkan itu. Dan dalam konteks itu, saya ingin terus malam ini bersama dengan tiga pakar yang melihat begitu dekat sekali pilihan raya Presiden Indonesia ini. Yang pertama, dalam blok pertama, saya akan bersama dengan Dr. Lily Yuliadi Arnakim, Pensyarah Jabatan Pengajian Asia Tenggara Universiti Melaya, UM. Assalamualaikum, Dr. Lily. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, bagaimana doktor melihat kepada berita yang semakin kita terima dari Indonesia bahawa pelbagai pungutan suara ataupun survei yang dibuat yang mungkin berapa bulan dahulu percentage point ataupun jarak di antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mungkin lebih 20% ataupun 20 mata, kini ia semakin mengecil sehingga satu angka, malah ada yang mengatakannya antara 3 ke 4 angka ataupun mata ataupun peratusan. Pandangan Dr. Lily dalam hal ini? Ya, saya kira ini sudah mulai jadi kebiasaan di Indonesia. Apabila ada pilihan raya ini, institusi-institusi survei semakin tumbuh berjamur. Dan keputusannya saling kadang-kadang kontrak satu sama yang lain. Sehingga ada kecenderungan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga survei. Oleh karena itu, banyak lembaga-lembaga survei ini yang coba untuk tidak memberikan hasil surveinya. Karena mungkin juga takut tidak adanya legitimasi ataupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei itu sendiri. Malahan kalau kita lihat dari beberapa institusi survei ini, ada yang memenangkan Prabowo. Tapi juga ada sebagian lembaga survei lagi memenangkan Jokowi. Sehingga nampaknya lembaga-lembaga survei ini sudah tidak independen. Tetapi ada lembaga survei yang berbentuk black campaign ataupun coba untuk membuat trust kepada rakyat bahwa calon-calon yang dia kehendaki itu di hadapan. Sehingga wajarlah saya kira adanya penahanan hasil survei dari setiap lembaga survei ini. Tapi dan doktor, tapi ada yang lembaga survei yang beberapa kali pilihan raya pun biasanya dirujuk dan mereka agak kredibel. Bukan semua, bukan semua yang mungkin tidak dilihat sebagai sukar nak dipercayai itu. Iya, betul. Masalahnya kan survei ini, kalau kita lihat itu masalahnya dengan sampel. Sampling sistemnya ini. Ada yang margin error-nya 1 point ataupun 0 ataupun ada sampai 3 ya. Sehingga ia memberikan kesan kepada keputusan. Dan kalau kita lihat dalam newspaper ataupun dalam online, Google pun selalu ada berita-berita yang coba untuk memperkecilkan lembaga survei ini. Ada memang ada yang sangat trustworthy ya lembaga survei itu. Tetapi secara kesimpulannya kalau saya lihat, memang ada tren sekarang di mana Prabowo semakin naik ya responnya dari masyarakat, sehingga saya kira tren Prabowo semakin naik terus dan Jokowi nampaknya stagnan, kalaupun naik sikit saja. Adakah itu kerana keberkesanan kempen, doktor, atau bagaimana? Saya kira definitely inilah kempen. Ya, karena kalau tidak ada kempen, mereka tidak tahu. Yang sekarang permasalahannya itu sekitar dari 10 sampai 15% ya, yang masih tidak menentukan lagi kalau melalui survei yang ada itu masih boleh bergerak dari satu calon ke calon yang lain. Tetapi yang selainnya itu sekitar 85% itu sudah pasti ya, bahwa
ini ke Jokowi ataupun ini ke Prabowo. Ya. Tapi melihat tren sekarang, ya, Prabowo nampaknya semakin naik. Dan perselisihan pun kalau ada yang memenangkan Jokowi dalam survei itu hanya 2-3 ya, ratus saja. Ya. Dokter, kita pernah membincangkan perkara ini ya, tentang bahawa image Pak Prabowo itu dilihat lebih tegas, lebih keterampilan dalam untuk menjaga hak dan kepentingan rakyat dan penduduk Indonesia. Dan Pak Jokowi itu dilihat lebih senang turun ke padang, berjumpa, wakili suara majoritas. Dalam konteks itu, adakah kempennya masih lagi begitu? Dan itulah yang akan akhirnya menjadi pilihan kepada terutamanya golput ataupun golongan putih yang berada di tengah atas pagar itu untuk membuat keputusan mereka? Saya kira tetap dalam keadaan begitu. Hanya yang berbeza dari sikap Prabowo contohnya ya, dia mendapat dukungan yang lebih dari institusi kerajaan. Soalnya pemimpin partai memimpin sekarang, Demokrat pun sudah setuju untuk menyokong visi dan misinya Prabowo. Sehingga ia semakin kuat secara mekanisme di dalam mengkampanyekan visi dan misinya Prabowo. Ini saya kira ke advantages, ya, kelebihan daripada yang ada di Prabowo. Adapun Jokowi tetap dia melalui down to earth-nya, turun padangnya, lusukannya. Yeah. Tetapi dia targetnya itu adalah menengah ke bawah. Ya. Yeah. Malah ada satu survei yang memenangkan Jokowi ini adalah orang-orang yang tidak selesai sekolah dasar atau primary school. Okay. Menengah ke atas ini kebanyakan ke Prabowo. Okay. Dan kita tahu bahwa yeah, majority masyarakat Indonesia okay, ini pendidikannya okay, hanya 7-8 tahun saja. Okay. Dr. Lili, saya kesudukan masa malam ni dengan Dr. Lili kerana kita nak bersembang dengan lagi dua pakar. Mungkin soalan terakhir itu, saya nak curi masa sedikit. Duta Amerika ke Indonesia ada mengatakan sesuatu tentang kempen ini dan ia menimbulkan reaksi yang begitu panas sekali. Bagaimana pandangan Dr. Lili terhadap pernyataan diplomat mereka yang mengatakan bahawa perlu diadakan siasatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh salah seorang calon itu? Saya kira ini adalah isu yang sangat lama ya, dari dulu lagi. Dan dari awal lagi kita sudah nampak bahwa Prabowo tidak dikehendaki oleh rejim Amerika. Okay. Dan Prabowo sendiri sudah pernah tidak diberi visa untuk melawat Amerika. So Amerika ada dilema. Kalau seandainya Prabowo menang, ini seperti dengan case India. Ya. Yeah. Prime Minister India yang tidak pernah masuk diberi izin di ke US. Okay. Sekarang menang menjadi Prime Minister. So kalau Indonesia terjadi, akhirnya Amerika pun jadi doktor yakin itu bukan hanya satu terlepas cakap seorang diplomat, tetapi susunan strategi diplomasi sebenarnya. Saya kira itulah strategi. Okay. Karena kalau kita lihat dukungannya sudah nampak ya, di dalam ataupun di luar. Terima kasih banyak doktor. Nanti bila ada kesempatan mungkin kita di studio bersama ya. Terima kasih banyak. Insya-Allah. Okay. Ya. Saya perlu pergi waktu rehat yang pertama, tapi apabila kembali nanti kita mungkin bersama dengan Pak Karim Raslan ya, yang sentiasa berada di Indonesia, mungkin begitu rapat sekali perkembangan ini. Tadi bersama dengan rakan saya saudara Rizal di awal ini 7:45, tapi saya nak masuk sedikit dalam lagi kerana katanya penentu ini adalah di akar umbi, terutamanya golongan putih atau golongan berada di atas pagar, dan mungkin ada aspek kedaerahan dan wilayah yang agak berbeza kali ini berbanding pilihan raya-pilihan raya sebelumnya. Itu selepas ini. Lebih 100 juta orang yang akan mengundi di jiran kita, iaitu tetangga kita, iaitu Indonesia 9 bulan ini untuk memilih presiden mereka. Saya ingin terus bersama dengan saudara Karim Raslan. Assalamualaikum Pak Karim. Waalaikumsalam. Bagaimana Ramadan di Indonesia? Tentu meriah sekali. Oh, meriah dan sangat padat sebelum buka puasa. Di mana-mana pun padat. Mungkin buka puasa itu juga jadi tempat untuk berkempen ya Pak Karim. Oh pasti dong, setelah tarawih. Pak Karim, kalau Pak Karim boleh berikan, kita sentiasa tak cukup masa dengan Pak Karim ni. Ya.
lembaga survei menahan keputusan survei kerana takut keputusannya itu akan mempengaruhi, kerana dikatakan begitu sengit daripada mungkin 2 digit 20% dan sebagainya, kini turun 3-4% single digit. Adakah begitu sengit sekali yang diperhatikan oleh Pak Karim di sana, persaingan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini? Memang persaingan antara dua-dua calon presiden ini sudah sangat sengit. Okay. Dan ada beberapa faktor yang nanti menentukan siapa menurut saya yang akan menang. Salah satunya debat calon presiden. Tetapi Cam, yang saya mau sampaikan kepada penonton di Malaysia sekarang, dan ini sesuatu yang sangat aneh buat saya, kenapa kita tidak ada debat calon Perdana Menteri di negara kita? Ini yang setiap kali saya nonton yang ini di TV, saya fikir, wow, ternyata Dato' Sri Najib Razak dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, dua-duanya sama hebat dengan Prabowo atau Jokowi Widodo. Pak Karim, begini, lebih Pak bagus Karim. Kalau kita yang bisa lakukan. Ya. Yang penting itu, bukan Pak yang Karim, di Indonesia. Bila Pak sebab buat penonton ke Kuala Lumpur, di Malaysia, ini yang sangat penting. Ya, nanti bila Pak Karim pulang ke Kuala Lumpur, bersama-sama kita buat kertas kerja itu, Pak Karim. Ya. Ini yang kita harus lakukan di Malaysia. Sebab saya sangat haus, sangat mau setuju dengar debat antara dua-dua pemimpin ini. Yang okay harus memaparkan visi dan misi ekonomi society mereka di depan rakyat Malaysia. Biar kita bisa dengan informasi itu memilih. Dan kenapa kalau di Indonesia boleh, Malaysia tidak. Pak Karim, itu alang-alang yang saya rasa juga. Betul. Alang-alang Pak Karim dah bangkitkan tentang isu debat itu, ada yang mengatakan walaupun tidak nampak pemenang yang begitu jelas dalam tiga ataupun termasuk calon wakil presiden itu, tetapi yang mengukuhkan Pak Prabowo itu kerana beliau dilihat semakin tegas, semakin kelihatan seperti pemimpin yang tidak goyah, tidak boleh dengan senangnya diketepikan oleh mana-mana pemimpin kuasa besar sekalipun. Adakah itu Pak Karim setuju dengan kenyataan seperti itu? Memang ini kekuatan Pak Prabowo di dalam debat. Beliau tu kelihatannya tegas. Dan ini pun saya fikir sangat penting buat rakyat di Malaysia. Okay. Kita mau seperti rakyat di Indonesia, mau lihat calon Perdana Menteri kita dan cara mereka debat dan cara mereka pun memaparkan, mempamerkan apa yang penting buat negara kita. Dan Pak Prabowo itu begitu penting untuk yang retorik. Tetapi untuk Pak Jokowi, beliau itu lebih pintar untuk mengatasi masalah. Spesifik, untuk menerangkan gimana bisa mengatasi masalah. Jadi dua-duanya ada kekuatan. Adakah ini akan membawa, kerana ada yang mengatakan bahawa peratusan atau percentage kepada mereka yang akan keluar mengundi berbanding yang baru-baru ini akan lebih tinggi kerana dengan adanya debat ini, dengan kempennya, kerana ada hujah-hujah spesifik yang boleh meraih minat mereka untuk keluar mengundi? Pasti saya fikir oleh sebab rakyat Indonesia sangat fortunate sebab mereka ada pilihan antara dua-dua tokoh yang sangat menonjol. Ada satu yang sangat merakyat yang sudah ada sudah dibukti di lapangan. Ada satu yang dikatakan ramai, tegas dan berani. Tapi sejak tahun 98 belum mengisi apa-apa jabatan. Tetapi dengan yang ini rakyat Indonesia bisa buat keputusan. Dan saya ingin kembalikan kepada negara Malaysia, negara saya sendiri. Kenapa kita tidak ada debat? Dan Cam, you must be the moderator in the next debate perdana antara Dato' Sri Najib dengan dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Karim, ini yang kita perlu. Pak Karim pulang nanti kita sama-sama buat kertas kerjanya. Tapi saya nak tanya satu lagi soalan Pak Karim. Saya tadi dengan Dr. Lily Yuliadi, beliau mengatakan bahawa Parti Demokrat, itu bermaksud juga mungkin presiden yang ada sekarang, memberi restu kepada Pak Prabowo. Adakah itu dilihat gamat di Indonesia? Oh, pasti itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi, apakah Pak Susilo Bambang Yudhoyono akan turun
dan merestui Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Sebab semua orang di Indonesia sudah tahu bahawa Parti Demokrat tidak mencerminkan hatinya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono masih disayangi dan dihormati oleh golongan besar rakyat Indonesia. Pak Karim, saya membaca... Padahal partainya tidak begitu dihormati atau disayangi oleh rakyat Indonesia. Pak Karim, saya membaca di surat kabar ya, di Quran Indonesia, ada yang meminta Ibu Mega, Ibu Megawati, untuk merayu Pak Bambang Susilo untuk bersama dengan Pak Jokowi, walaupun mereka sebenarnya mengakui bahawa hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan itu di antara Pak Bambang dengan Pak Hatta Rajasa itu juga kukuh. Pandangan Pak Karim? Ya, pasti hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Pak SBY itu tidak begitu cocok. Dan ini salah satu kesedihan bukan cuma di golongan elit, tetapi buat negara Indonesia juga. Okey, Pak Karim, terima kasih banyak. Saya ambil hujah Pak Karim tadi untuk melihat apa yang kita boleh ambil. You are the moderator for the debate. Dari, Pak Karim pulang dulu ke lepas 9 hari bulan ini kita berbincang. Saya sampaikan kepada Datuk Sri Najib dengan Datuk Sri Anwar. We want to debate. InsyaAllah. InsyaAllah nanti saya bincang dengan Pak Karim dulu. Terima kasih banyak Pak Karim. Ya, terima kasih banyak. Tujuan saya berbincang tentang survei dan juga lobby-melobby yang terakhir sehinggakan pentingnya restu Presiden sekarang, Presiden SBY itu kerana jika persaingan ini begitu sengit, hasil keputusan pilihan raya ini begitu sengit, maka sebarang perkara boleh memberikan anjakannya. Kita masih ingat lagi ketika begitu hampir dan rapat keputusan pilihan raya Presiden Amerika, jika itu terjadi di Indonesia, selain daripada mahkamah perlembagaan, maka restu pemimpin ataupun Presiden seperti SBY yang sekarang ini begitu penting dan getir sekali. Itu kita simpan sekejap. Sekejap lagi saya akan bersama dengan Dr. Ari Bainus, seorang lagi pakar yang memerhatikan Pilpres ataupun pilihan raya Presiden Indonesia, dan kita akan terus bincangkan isu ini sebentar lagi. Anda masih mengikuti Agenda Awani, dan siapakah yang akan memenangi pilihan raya Presiden Indonesia? Semakin getir, semakin hampir, semakin dekat, semakin sukar untuk dicongakkan, bukan saja oleh orang biasa tapi juga badan-badan pemikir, think tank, lembaga survei dan sebagainya yang berada di Indonesia. Oleh itu, dua pakar sudah kita utarakan pandangan mereka. Sekarang saya nak bersama Dr. Ari Bainus, Dekan Fakulti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran Indonesia. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Baik, Mas. Doktor, saya ingin terus saja, masa begitu menghimpit sekali. Begitu sengit, begitu dekat, begitu hampir. Adakah itu juga pandangan doktor terhadap persaingan di antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo semakin hampir ke 9 hari bulan ini? Ya, Pilpres kali ini dengan head-to-head antara Jokowi dengan Prabowo itu memang makin lama makin dekat peraihan suaranya. Jadi ya beda sekitar 5%-an lah. Dan sekarang di masa seminggu sebelum pilihan raya itu, sekarang sedang memperebutkan undecided voters, swing voters. Golput ya? Ya, golput ya, sekitar 15-20%. Karena kalau loyalis masing-masing, pendukung masing-masing, saya kira sudah menetapkan pilihannya. Walaupun ada beberapa dari mereka yang juga bisa berpindah gitu ya. Sekarang kita lihat 15-20 itu kemana? Karena ada dua kelas yang bisa dilihat. Menengah ke atas dengan menengah ke bawah. Nah, sekarang yang diperebutkan itu menengah ke atas, dalam pengertian debat terakhir tanggal 5 Juli itu sangat menentukan. Karena si menengah ke atas akan melihat
mana yang paling menguntungkan bagi mereka. Okay. Tapi bagi menengah ke bawah, ini yang paling dikhawatirkan karena bakal memunculkan kecurangan-kecurangan. Vote buying, ya, okay, money politik, dan lain sebagainya. Itu adalah serangan pajak dan sebagainya. Itu menengah ke bawah. Jadi saya sangat khawatir ini yang sedang diperbutkan itu mudah-mudahan jangan memunculkan kecurangan-kecurangan. Itu yang saya khawatirkan. Nah, dokter, golongan kelas menengah rendah itu mungkin lebih besar ya berbanding golongan kelas menengah atas itu. Pandangan dokter dalam hal ini betul sekali. Betul. Itu sangat besar sekali di Indonesia itu. Makanya inilah saya sangat khawatirkan gitu ya, bakal memunculkan kecurangan-kecurangan di Indonesia ini. Tidak ada pilkada ataupun pileg yang tidak diwarnai dengan kecurangan-kecurangan hal ini gitu. Dan ini sangat sukar sekali untuk ya buktinya sekarang di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kelembagaan. Proses tentang kecurangan-kecurangan ini masih bergulir gitu. Dan satu lagi dikhawatirkan adalah mengenai proses pemilihan presiden itu sendiri yang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemenangnya, apakah 50% tanpa dengan 20 tempat yang harus menyebar, itu dihapus atau tidak. Nah, kalau seandainya 50% plus 1 saja, nah itu hanya satu putaran. Tapi kalau dengan menurut aturan harus tersebar di 20 pemilihan, daerah pemilihan, itu bisa masuk di putaran kedua. Ini juga sangat krusial sekali gitu. Karena nanti strateginya akan berbeda gitu, cara kampanye terakhirnya gitu. Walaupun nanti tanggal 5 itu ditutup gitu. Itu yang terpenting. Dokter, kalau debat itu membawa kepada keputusan yang lebih sengit lagi, bagaimana nanti jika keputusannya begitu hampir sekali, pemisahannya pukulan 1, pukulan 2 dengan segala bantahan yang akan dikemukakan, bagaimana gambaran senario itu yang mungkin tidak pernah terjadi sebelum ini? Ya, kalau masalahnya format di debat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum itu kalau menurut saya terlalu monoton ya. Justru datar gitu ya. Jadi hasilnya ya seperti ini perdebatannya. Di hari di perdebatan pertama itu hampir tidak ada perdebatan. Di hari di perdebatan kedua, ketiga, keempat pun sama. Datar nggak ada. Nah, di kelima itu harusnya dimunculkan bahwa perdebatan itu di antara mereka harus lebih sengit, lebih hebat gitu. Karena persoalannya adalah temanya tentang pangan, energi, dengan lingkungan. Itu kan sangat krusial bagi Indonesia gitu. Terima kasih banyak, dokter. Saya kesutukan masa. Nanti semakin hampir debat atau pada hari debat atau hari selepasnya, kita akan bersama dokter lagi untuk mengikuti apakah percaturan. Terima kasih banyak, dokter. Selamat berpuasa. Salam Ramadan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam Ramadan. Anda juga boleh menghantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Atau anda boleh terus layari di gadget mudah alih anda, sama ada dalam iOS maupun Android. Dan kita akan terus bersama lagi dalam episod yang lain pula. Sekian, selamat malam. Salam Ramadan. Jumpa lagi.